Pak Ahok ini kan cuma bisanya kerja bikin gaduh. Publik menilai sendiri ya pernyataan tokoh kontroversi seperti Pak Ahok ini, termasuk pernyataan beliau terkait Pak Jokowi yang kurang lebih disebutnya seperti tidak bisa kerja ya. Kita mencatat Pak Ahok bisa maju di pentas perpolitikan nasional 2012 ya, menjadi wakilnya Pak Jokowi, artinya ikut merasakan manisnya Jokowi efek saat itu. Kemudian juga 2014 Pak Ahok mencicipi kursi gubernur karena Pak Jokowi waktu itu kan menjadi presiden. Artinya lagi-lagi Pak Ahok untuk kedua kalinya mendapatkan manfaat yang sangat-sangat baik ya dari seorang Jokowi. Lalu apakah Pak Ahok bisa bekerja? Kalau saya melihat Pak Ahok ini kan cuma jago omon-omon. Hampir nggak ada prestasi yang beliau raih sendiri. Kemudian juga kalau kerja, sepertinya kalau menurut pendapat saya nih ya, mungkin subjektif, Pak Ahok ini kan cuma bisanya kerja bikin gaduh ya. Silakanlah masyarakat menilai sendiri. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.